Seorang Bilal dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM10,000 oleh Mahkamah Session Georgetown pada Selasa atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas bekas isterinya 2 minggu lalu. Hakim Nur Salha Hamzah membuat keputusan itu ke atas Muhammad Ashraf Khamis Abdullah, 39 tahun, selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut. Nur Salha dalam penghakimannya turut memerintahkan tertuduh dikenakan hukuman penjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah menggunakan pisau sebagai senjata untuk menyerang Nur Syamira Muhammad Tandayu Tapani, 24 tahun. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di tingkat 3 tempat meletak kenderaan di Flat Bayu Nyaman, Bayan Lepas kira-kira 12.55 tengah malam pada 12 Ogos lalu. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azura Zulkifli manakala tertuduh diwakili Peguam M. Puven. Terdahulu, Peguam tertuduh memohon supaya mahkamah mengenakan hukuman lebih ringan terhadap anak guamnya selepas tertuduh membuat pengakuan salah yang sudah menjimatkan masa dan kos. Malah Peguam tertuduh juga memaklumkan anak guamnya telah insaf di atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tertuduh juga dikatakan sudah sah bercerai dengan isterinya.